Ringkasan Biologi kelas 10. Animalia merupakan organisme multiseluler dan eukariot heterotrof. Hewan memperoleh energi dengan memakan organisme lain dan mencernanya. Kingdom Animalia secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu invertebrata, hewan tidak bertulang belakang, dan vertebrata, hewan bertulang belakang. Invertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang dan susunan sarafnya terletak di bawah saluran pencernaan. Invertebrata terbagi menjadi 8 filum, yaitu hewan berpori, hewan berongga, cacing pipih, cacing gilik, cacing gelang, hewan lunak, hewan berbuku-buku, dan hewan berkulit duri. Vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang, memiliki beberapa karakteristik, yaitu mempunyai ruas-ruas tulang belakang yang berfungsi sebagai sumbu dari sistem rangkanya, mempunyai kranium atau tulang tengkorak yang berfungsi untuk melindungi otak, tubuhnya simetris bilateral, tubuhnya terlindungi oleh kulit yang terdiri atas dua lapis. Berdasarkan penutup tubuh, alat gerak, dan cara berkembang biak, vertebrata dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu ikan, katak, hewan melata, burung, dan hewan menyusui.